Assalamualaikum. Sekarang hari kedua syuting dan saya masih di rumah. Terus sebentar lagi kita mau berangkat ke Shibuya. Jadi kita mau lihat Hachiko, mau syuting di sana dan ini terus ngetek. Dan tarang, saya bawa coach dan oh makeup today by Mba Carol dan selama dan seterusnya kayaknya bakal by Mba Carol. Outfit by Muslim Market. Sepatu ini sepatu dari oh sepatu punya anak yang Mba Carol. Jadi intinya Mba Carolnya itu dan anaknya stylist di Bahasa Mba Afida. Hai hai Mba Afida. Hai sekarang aduh wow mendung nih mendung tapi lumayan bang nggak mendung-mendung banget mendung nggak enggak mendung-mendung sih. Jadi cuaca hari ini enggak cerah. Enggak, maksudnya enggak sebiru kemarin, tapi enggak mendung juga enggak hujan. Tapi ada mendung sih. Tapi yang enggak mendung-mendung. Dan nanti kita bakal jalan ke arah sana. Terus apa ya? Intinya hari ini saya cuma oh, hari ini saya syuting cuma setengah hari. Kalau kemarin full kayak dari pagi sampai malam masih syuting. Terus kemarin video saya sedikit sekali ya kemarin. Iya soalnya emang agak repot gitu. Terus jadi ya gimana makeupnya suka nggak? Saya suka. Jadi makeup hari ini tuh sebenarnya lebih soft dari kemarin. Jadi kayak warna alis saya juga lebih soft dari kemarin. Soalnya menurut Mba Carol kalau kita mau ke sightseeing lebih baik kayak alisnya tuh lebih soft kan ya sih, lebih soft tapi yang jelas blush on-nya lebih hits. So, see you. Bagus sih. Beli kayak ini kamu. Dian, di Harajuku murah. Murah tuh kayak gitu. Dia harus beli ya. Nggak harus dia Airin ya. Dia harus ibu aja. Jadi akhirnya saya ganti sepatu. Sepatu kali ini sepatu Mba Afida ya. Sekarang saya pakai sepatu Mba Afida. Jadi boleh dibilang hari ini emang seperti biasa saya cuma modal daleman baju sama daleman kerudung. So, yang lain belum turun. Oh, ayo. Emang enggak di perlu dibawa kan di wardrobe? Iya. Ada kan? Oke. Okay. Enak banget hari ini santai, enggak ribet kayak kemarin. Pas terpuji tuh nanti akan ada tapi kan kalau dipuji kan pakai mini belas jadi bisa ditinggal gitu. ada mobil gunanya kita taking satu trip yang panjang ya finally akhirnya ada mobil lewat itu saya masen hello hi saya lagi ada di perempatan Shibuya dan sekarang adalah hari kedua saya syuting buat Wardah terus ya saya harus menyeberangi jalan ini so nanti kita lihat gimana hasilnya Mba Murni. Hai, pagi. Aduh, enggak, Bang enggak disorot kok, tenang, Mbak. Tenang, Mbak. Assalamualaikum. Sekarang hari ketiga buat syuting, artinya sekarang hari keempat saya di Jepang. Hari ini kita mau ke
Kawasaki, dan kalau nggak salah kita mau ngomong sama komunitas muslim di sana, terutama muslim Indonesia. Terus hari ini saya bakalan syuting seharian karena habis itu juga saya mau belanja-belanja di Kawasaki, dan sekarang muka saya belum di make up. Jadi abis ini saya sarapan dulu, baju lagi di setrika Airin, baru nanti kita di make up sama Mba Carol. Dah. Oh, dan ini pagi-pagi. Kayak rumahnya Nobita kan ya? Tapi beda sih, tiga tingkat. Dan itu tukang sampah di Jepang. Sekarang hari Senin, yang artinya mereka bakal ngumpulin sampah botol-botol plastik. Tuh nggak kelihatan, jadi kayak gini. Mau deket, mau di make up. Dan uniknya mereka tuh kayak ada kayak peringatan gitu tiap dia berhenti, kayak ada lagu-lagunya. Oh, mesinnya jalan. Kelihatan nggak sih kalau di sini? Nggak kelihatan. Nggak bisa fokus ke CCTV. Oh, jadi sekarang makeupnya udah selesai, bajunya udah selesai, tinggal ngerapin ini lagi, dan nanti kita bakal berangkat ke Kawasaki, ke Waseda University. Jadi sampai ketemu di sana. Sekarang kita lagi di jalan mau ke Waseda University. Hai Maski. Dan ini hari terakhir, nggak hari terakhir juga sih, cuma kita hari ini Maski pulang, nggak nginep sama kita lagi. Ya, Kamis balik lagi. Yeay. Terus sekarang kita mau ke stasiun Shinkoenji. Shinkoenji dan ngapain? Oh, mau ke Waseda University. Habis itu baru kita ke kawasan. Gimana makeupnya hari ini? Makeup hari ini by Mba Carol, kerudung. Cuma ini sih enggak dipakai nanti, jadi cuma baju. Cucu. Waseda Daigaku. Waseda no Daigaku? Waseda Daigaku. Waseda Daigaku. Wah, buildingnya ketutupan, gimana dong? Dia bagus itunya. Sekarang saya udah sampai di, ini nama daerahnya apa? Waseda. Sekarang saya udah sampai di Waseda, dan tadi yang kalian lihat di depan itu adalah Waseda University Building. Tapi mungkin gak lihat jelas. Ini, yang ini bukan sih? Yang coklat-coklat ini? Semua, 1, 2, 3, 4 semua. Oh, berarti iya benar. Yang kalian lihat semuanya Waseda University, dan sekarang kita mau ke sana mau ketemu temannya Teh Aski ya. Berapa orang? Dua orang. Terus habis itu syuting, ceritanya kita mau wawancara dia dan di tempat gantian. Tuh orangnya mana? Orangnya nunggu di Family Market di dalam. Oh. Ini apa Mbak? Ini ikonnya Waseda. Nani? Ini gereja atau apa? Gak tahu sih, dia sebagai gereja atau bukan. Cuma ini lambangnya Waseda. Oh gitu. Jadi sekarang ceritanya saya lagi ada di Waseda, depan saya di Waseda University, dan di belakang saya ada lambang dari Waseda. Taran. Terus sekarang kita mau ke Family Mart, karena katanya temannya Teh Aski ke Family Mart.